Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi dua cara atau dua ramuan yang bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita. Karena memang tikus itu salah satu hewan yang sangat menyebalkan sekali. Jadi merusak barang-barang yang ada di rumah kita dan juga mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita. Jadi di sini saya akan berbagi bagaimana cara membuat ramuannya dengan menggunakan bahan yang sederhana dan mudah sekali kita dapatkan. Oke, langsung saja kita buat ramuannya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke, untuk bahan pertama di sini kita siapkan botol bekas yang sudah kita isi dengan menggunakan air biasa. Untuk botolnya bebas, ini hanya sebagai wadah saja, teman-teman. Kemudian di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu tembakau seperti ini. Kalau misalkan teman-teman tidak punya, bisa beli di warung terdekat dari rumah kita. Atau kalau misalkan tidak ada, kita bisa menggunakan alternatif menggunakan dua batang rokok seperti ini. Untuk rokoknya pun bebas ya, yang penting kita menggunakan dua batang saja supaya hasilnya lebih maksimal, lebih banyak, lebih bagus teman-teman. Tapi kalau misalkan hanya satu, lebih baik ditambahin. Kemudian untuk proses selanjutnya, ini si tembakonya kita masukin ke bagian botolnya. Nah, kalau untuk bagian rokok ini bisa kita ambil tembakonya saja. Jadi di sini kita akan membuat fermentasi dari si tembakau. Jadi kita ambil zat nikotinnya teman-teman. Nah, kita masukkan saja ke bagian botol yang sudah kita isi air. Oke, seperti ini kita diamkan sampai airnya berubah warna seperti coklat kehitaman ya. Nah, seperti ini kita diamkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini kita siapkan botol lagi yang sudah kita isi dengan menggunakan air seperti ini. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini kita sediakan pasta gigi, atau misalkan teman-teman di rumah mempunyai daun mint itu jauh lebih bagus, karena di sini kita akan memanfaatkan mintnya. Ini adalah salah satu bahan yang terbuat dari daun mint, dan daun mint itu adalah salah satu daun yang paling tidak disukai oleh si tikus karena mempunyai aroma khas tersendiri. Dan pasta gigi ini adalah pasta gigi yang salah satunya terbuat dari komposisinya dari daun mint. Jadi kita menggunakan yang mentol seperti ini, bukan pasta gigi yang biasa teman-teman. Nah, untuk proses selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke bagian wadah yang sudah kita sediakan seperti ini. Untuk kebutuhannya nanti bisa disesuaikan saja. Kemudian kita kocok sampai dia bercampur menjadi satu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah bahan yang sudah kita sediakan. Untuk yang pertama kita menggunakan fermentasi si tembakau, atau kita ambil zat nikotinnya. Kemudian yang kedua kita memanfaatkan mentol dari si pasta gigi. Nah, untuk proses selanjutnya tinggal kita campur saja ke bagian satu wadah seperti ini. Oke, untuk proses selanjutnya tinggal kita aduk saja sampai si cairannya bercampur menjadi satu. Oke, seperti ini setelah bercampur menjadi satu. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita siapkan wadah lagi seperti ini. Dan kita siapkan penyaring. Jadi kita saring airnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini fungsi kita saring supaya dia tidak menghambat di bagian botol spraynya. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke bagian botol spraynya seperti ini. Oke, untuk bahan terakhir di sini bisa kita tambahkan dengan menggunakan minyak kayu putih. Ini adalah salah satu minyak juga yang paling tidak disukai oleh tikus karena aromanya. Jadi untuk harganya pun juga lumayan murah teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan beberapa tetes. Jadi aroma antara ketiga bahan ini nanti yang akan kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita. Jadi dari bahan-bahan yang paling tidak disukai oleh tikus teman-teman.
Nah, seperti ini untuk cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali. Tinggal kita semprotkan saja ke bagian tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh si tikus. Bisa kita semprotkan di area gudang penyimpanan barang. Bisa kita semprotkan di area dekat dapur karena biasanya tikus datang ke sini untuk mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita. Kemudian bisa kita semprotkan juga di area dekat pembuangan air karena biasanya dipergunakan sebagai akses jalur masuk si tikusnya, teman-teman. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman, cara penggunaannya sangat mudah dan sangat simpel sekali, tinggal kita semprotkan saja. Jadi aroma dari tiga bahan ini nanti yang akan mengusir si tikus-tikus dari rumah kita. Nah, di sini untuk yang bahan kedua kita bisa menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan dan cukup simpel juga. Jadi kita menggunakan deterjen serbuk seperti ini. Untuk deterjen serbuknya, mereknya bebas, tidak harus menggunakan yang seperti ini. Kenapa saya menggunakan deterjen? Karena deterjen itu memiliki efek panas. Jadi ketika kita terkena deterjen saja di tangan biasanya panas. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita supaya si tikusnya pergi dari rumah kita. Untuk cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali, tinggal kita taburkan saja di tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh si tikus. Jadi kalau ini biasanya ada bekasnya, maksudnya kita taburkan, kalau yang ini model semprot. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan cara yang mana. Ini lebih simpel, tinggal kita taburkan saja. Jadi efek panas itu nanti yang akan membuat si tikusnya tidak betah, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah dua trik atau dua ramuan yang bisa kita manfaatkan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita. Cukup menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah sekali kita temukan. Jadi kita tidak meracuni tikus, karena kalau misalkan kita meracuni tikus itu resikonya ketika dia mati dan bangkainya tidak ketemu. Nah, rumah kita yang bau bangkai benar-benar bau sekali kalau bau tikus itu, teman-teman. Jadi di sini hanya mengusir saja dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.